Ini cicak ke menggarung? Kau rasa? Hola, bersama aku Ikan Inis dan Cangkang Joseph. Okey, apa khabar semua? Jadi macam biasa yang kau nampak tadi, aku nak buka box. Box aku tak tahulah. Dia ni jenis cicak ke menggarung. Ha, ini dia box yang aku nak buka, iaitu Chailiza. Cycliza ke Chailiza, aku pun tak tahu macam nak pronoun dia. Tapi dia nak menggambarkan seekor cicak yang ada roda kat badan dia dan dia boleh berkayuh. Jadi macam basikal lah, motorcycle ke basikal lah. Dia mungkin aku rasa gabungan daripada situ lah. Aku rasa je, jadi kau jangan terpengaruh lah dengan aku punya ni. Kalau korang tahu sebab apa nama dia macam ni, kau boleh komen kat bawah. Okay, macam biasa, komen kat bawah. Jadi untuk hari ni aku nak buka dua box daripada apa jenis sebut dia? Chailiza. Chailiza EX box . Aku ada dua. Jadi aku nak buka dua-dua ni. Jadi korang boleh lah. Nampak ada dua. Kau nampak aku zoom . Okey, kita ada dua box daripada Chailiza EX box. Dalam ni macam kau tengok, kita ada pack daripada Era Scarlet and Violet dan Sword and Shield. Sebab apa? Sebab ialah untuk Scarlet and Violet baru satu set dia keluar, jadi dia kena campurlah dengan Era Sword and Shield, tak ada masalah sebenarnya kan. Tapi box sajalah Era Scarlet and Violet, tapi pack dalam ni dia campurkan. Aku tak ada target apa sebab ini adalah demi konten sahaja. Aku tak ada harapkan apa-apa. Supaya kita buka ni enjoy saja, supaya video aku tak terputus . Walaupun korang tahu aku kadang-kadang ada juga terputus video disebabkan kadang-kadang modal tak ada, kadang-kadang busy kan. Jadi yang mana yang tonton ni, aku nak berilah sedikit kata-kata dan macam satu bagi motivasi kan. Aku nak cakap sikitlah, tolonglah support aku sehingga ke 1000 subscriber, hinggalah aku boleh monetize channel aku. Bila aku monetize channel aku, aku dah orang kata kita ada modal lah sikit untuk kita beli produk. Bila nak harapkan saving saja kan, sekarang ni ekonomi pun makin lama makin merudum. Jadi aku pun kadang nak buat content tu adalah lumayan susah sikitlah. Jadi aku nak korang share kat kawan-kawan korang, like video ni, subscribe yang belum subscribe channel Anak Melayu Merantau Dunia. Sebab apa? Bila dah cukup 1000 subscriber, bila dah boleh monetize, boleh buat giveaway. Kan aku dah janji dengan korang, kalau aku dapat 1000 subscriber dengan aku boleh monetize sekali, aku akan bagi hadiah pertama untuk pemenang-pemenang ETV. Takkan tak nak weh. Aku cuba sedaya upaya untuk selalu konsisten buat video dalam YouTube ni. Jadi moga korang support aku. Subscribe aku, okey? Boleh? Subscribe. Okey. Tak pun masa, aku rasa dah bebel panjang. Jadi jomlah kita buka Chailiza EX box. Susah betul nak sebut. Bolehlah, jomlah kita buka. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni aku nak buka ni Chailiza EX box. Aku ada dua box. Jadi korang boleh pilih team kanan dan kiri. Jadi aku akan buat macam ni lah. Bawa jadi, okey, kita tengok. Dan aku akan pilih Aku kali ni akan team kanan. Jadi sementara nak buka benda ni, aku harap korang boleh tunggu sekejap. Aku akan buka box ni. Okey, aku nak korang tunggu sebentar. Tunggu sebentar, okey. Aku cakap tadi, jadi aku dah buka dan kita ada dalam satu kotak ni, kita akan dapat satu jumbo dan 4 booster pack. Okey, betul ada 4 booster pack dan kita akan dapat dua promo, Chailiza EX dan Rotom Holo saja. Dan jadi ini adalah code card, aku akan share. Sama juga box yang sebelah ni, kita akan dapat benda yang sama, satu promo Chailiza, Rotom dan code card. Korang boleh ambil, okey, tu aku belanja. Dan seterusnya korang boleh pilih team, nak team kanan ataupun team kiri. Jadi sebelum tu aku perlu sleeve dululah kat promo ni. Kalau korang berminat, korang boleh DM aku atau untuk beli kad ni, okey. Aku jual untuk kad ni ikut harga semasa. Jual bukan sebab apa, sebab aku kena rolling balik weh. Rolling balik. Bajet sekarang ni dah kurang sangat dah ni. Dah berapa dekat 2 tahun dah aku buat channel
masih belum dapat 1,000 subscriber, aku memang harap tahun ni boleh dapat 1,000 subscriber dan boleh monetize dan aku boleh gunakan duit YouTube untuk beli konten. Walaupun konten aku selepas ni dah tak macam dulu, okey. Okey, jadi aku akan mulakan macam biasa Lost Origin. Silver Tempest ni memang penting untuk aku sebab aku tengah memburu beberapa kad lagi. Lepas tu Scarlet and Violet. Aku akan susun combo build team kiri ataupun kanan. Sama juga Lost Origin, lepas tu Silver Tempest, Scarlet, Violet. Okey, itu sajalah. Okey. Jadi aku akan mulakan dengan team kiri dulu daripada Lost Origin, daripada pack shiny Gardevoir, okey. Dalam ni macam biasa orang mencari alternate art Giratina. Setakat ni aku belum pernah dapat lagi alternate art Giratina. Dan aku teringin juga nak tengok alternate art daripada Lost Origin. Kita mula dengan Energy Daun, Fantina, Really, Nuzleaf, okey. Electrike, Marusco, Shepard, Whirlpool. Ada sesuatu ke? Tak ada. Dynamo. Dan apa kat belakang ni? Kita dapat Eternatus V-Mag dekat slot digi dan macam. Okey, ada satu hit. Hit ni sangat bagus. Eternatus V-Mag eh. Ni dipanggil Galian Gallery, bukan Galian, Trainer Gallery. Galian Gallery dekat Crown Zenith. Okey, kita dapat satu hit eh. Aku cakap betul, box macam ni kau jangan harap dapat hit sebab dia terlalu random. Bila random ni memang susah nak dapat hit. Macam rasa kokat aku belanja. Ni kita Silver Temple. Silver Temple ni biasa orang dapat Lugia EA. Aku dah dua kali dah dapat Lugia EA. Oh, dapat satu daripada box, satu lagi daripada booster box. Aku tak tahulah, kalau rezeki aku dapat lagi satu Lugia kan. Nah. Rezeki jangan ditolak. Fennekey. Kita ada Spinarak. Lepas tu kita ada Beldum. Lepas tu ada Krogan. Okey, kita ada Solisis. Okey, tak ada Swilic River Solo dan tak ada Keldeo Holo saja. Bukan Holo Rare. Non Holo. Okey, kita teruskan pack daripada Scarlet and Violet. Scarlet and Violet ni biasa orang cakap Miriam. Miriam bukan Meriam eh, Miriam. Jadi satu kad saja, dia tak ada 4 kad untuk Scarlet Violet ni. Dia nak memudahkan kita. Kita start dengan Energy, Watchreel, Zengus, Krogan. Okay, Dedenne. Lepas tu ada Toadscrew. Okay, kita ada Charizard, okay. Lepas tu kita Vitality Band. Lepas tu kita ada Reverse Holo, ada 2 Reverse Holo. Reverse Holo Rocks lagi. Dan apakah belakang ni? Tak ada. Kita ada Hot Stone Holo Rare saja. Nampaknya tak ada hit lagi. Kita boleh dapat satu hit saja dekat Lost Origin. Kita terus pack yang seterusnya. Nah, ni pun aku perasan ada white code card. Hari tu semua black code card. Aku tengok code card lagi. Satu card daripada belakang kita ke depan. Kita mula dengan Electric, Mimpi, Paumi, Tarantula, Ariolu, Arven. Kita ada Catcher, kita ada Mesagoza, kita ada Silicobra Reverse Holo, dan kita ada Armoch Reverse Holo. Dan ada sesuatu? Tak ada. Kita ada Indeedee Holo Rare. Nampaknya tim kiri kita ada satu hit saja, iaitu Eternatus V-Max, okay? Daripada Lost Origin. Kita teruskan lagi pada tim kanan, iaitu tim aku. Adakah tim aku boleh menang ataupun tim aku takkan dapat apa-apa? Jadi kita mulakan dengan pack Giratina, okey. Kita buka dulu. Kita tengok. Okey, kokat macam biasa. Dan 1 2 3 4 jangan terkeliru dengan satu kad ke belakang dan 4 kad ke belakang, dia belakang. Kita mulakan dengan Darkness Energy. Kita ada Low City. Ni sangat function kat ni. Suwana, Likiki, Sudowoodo, Bronzo, okay, Electrike, kita ada Gastly, kita ada Banacle, oh, Machoke Reverse Holo, dan tak ada, kita ada Landorus sahaja, non-holo. Teruskan Silver Tempest kita daripada pack Lugia.
dewa lawan dewa, legend lawan legend. Tadi kita ada Giratina, ni adalah Lugia. Kod kad macam ada satu 4 kad di belakang, kita buka depan. Kita mulakan dengan okey, Psychic Energy, Braxton, Sizzlipi. Lepas kita ada Golbat, Fennekey, Spinarak, Beldum. Okay, kita ada Krogan, kita ada Solosis. Kita dapat Rayquaza weh. Rayquaza, dipanggil Rayquaza apa ni? Trainer Gallery. Dan ada tak sesuatu? Tak ada. Oh, ada juga satu hit daripada Team Kainis. Okay, Trainer Gallery, Rayquaza ni. Kita sleevekan dia, John sleeve, dan kita sleevekan dia. Dan kita teruskan daripada Pack Scarlet and Violet. Kita tengok macam mana Pack Scarlet and Violet kita. Okay, kod kad warna putih lagi. Okay, kod kad macam biasa. Satu kad daripada belakang kita ke depan. Kita mulakan dengan Fighting Energy, Riolu, Magneto, Clawizer, Rimbun, Crocodile, Flamingo, Fortress, Vivillon, River Solo, Rekandy River Solo, dan tak ada Miraidon Holorare saja. Okey, kita berakhir dengan last pack kita daripada pack Gyarados. Apakah kita akan dapat kegembiraan ataupun kita akan dapat kesedihan kan daripada pack terakhir ni? Sekejap, sekejap aku susun dulu kad ni, lepas tu kita buka, okey? Sekejap. Okey, jom kita buka daripada pack Gyarados. Macam aku cakap, bila kau beli macam ni memang random lah. Kau kad macam biasa. Satu kad kita buka ke depan. Kita mulakan dengan ni. Energy, Smoliv, Wigglet, Revoid, Shift, Pachirisu, Picnic Basket, Hypno, okay, Sanaconda River Solo. Ada tak sesuatu belakang ni? Tak ada. Nemona River Solo. Dan last kita tak ada. Kita ada Slowpro. Nampaknya dua-dua ada hit, bok kanan dan bok kiri. Tapi hit kita hit biasa. Kita dapat Eternatus VMAX dan Rayquaza. Nampaknya yang menang adalah Team Ki, sebab dia dapat Eternatus VMAX. Ini sajalah dua hit yang kita dapat daripada era Sword and Shield. Apa-apa aku nak ucapkan, terima kasihlah sebab menonton. Itu saja video hari ini. Kita jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum.